Berita viral seorang kakek di Desa Kropak, Kecamatan Wirosari Grobogan dimarahi dan dipaksa mengemis oleh cucunya. Beredar video viral TikTok yang menampilkan adegan seorang anak perempuan yang menjulurkan sapu untuk seorang kakek. Terlihat anak perempuan tersebut sedang marah-marah pada kakek tersebut. Si anak perempuan membanting sepeda yang ada di depannya. Lalu dengan gestur memukul sapu, ia memarahi dan menunjuk si kakek yang bersiap-siap untuk pergi. Si kakek yang duduk ternyata dipaksa cucunya mengemis setiap hari. Meskipun dibentak dan dimarahi cucunya, si kakek tidak mengeluh dan tetap berjalan walaupun langkah-langkahnya terputus. Menurut info yang beredar, anak perempuan tersebut hanya tinggal berdua dengan kakeknya. Kedua orang tuanya tidak tinggal bersama anak perempuan ini. Ayah dari anak perempuan ini masuk penjara. Ibunya sudah meninggalkan anak perempuan ini sejak lama. Setiap pagi hari anak perempuan ini sering marah-marah pada kakeknya untuk pergi mengemis. Alasannya agar anak perempuan ini mendapatkan uang jajan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.